Halo pemirsa Diskominfo Maluku TV Channel. Jumpa lagi bersama saya Fiani Juniati dalam Diskominfo Maluku Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Badan Legislasi Nasional DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku. Selasa 25 Januari 2022, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku, di mana rombongan disambut hangat oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Ketua DPRD Provinsi Maluku Luki Watimuri, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, unsur TNI Polri, beserta dengan perwakilan universitas negeri maupun swasta yang ada di Maluku. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Nasional Hendrik Lewarisa ini bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022. Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya, Hendrik Lewarisa mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan masuk prolegnas prioritas tahun 2022. Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewarisa seusai kegiatan sosialisasi prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada Selasa 26 Januari 2022 menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang merupakan usul inisiatif DPD RI ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022. Informasi lainnya pemirsa, tahun 2023 di Pemerintah Kota Ambon tidak ada lagi pegawai kontrak. Sesuai kebijakan Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2023, tidak ada lagi pegawai kontrak atau non-pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan juga sudah diatur secara teknis oleh Menpan RB. Selanjutnya, Kota Ambon kembali memiliki kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pulepesi pada Selasa 25 Januari 2022 menyampaikan bahwa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini merupakan warga Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Namun, yang bersangkutan selama ini lebih banyak beraktivitas di Negeri Hatu, Kabupaten Maluku Tengah. Pulepesi menyampaikan setelah dinyatakan positif, warga tersebut langsung dirawat di RSUD Haulusi. Namun, untuk hasil pemeriksaan terkait varian COVID-19 apa yang diderita masih diproses di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 2 Ambon. Pemirsa, menutup informasi terakhir, Februari mendatang, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah gelar vaksinasi anak. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan digelar setelah target 70% vaksinasi di akhir Januari tercapai. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Zahlul Iksan menyampaikan bahwa Maluku Tengah telah memperoleh capaian vaksinasi untuk dosis pertama mencapai 60,64% dan ditargetkan akan mencapai 70% pada akhir Januari ini. Dan jika target 70% sudah tercapai, maka pihaknya akan melanjutkan dengan sasaran vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita setiap harinya di YouTube Diskominfo Maluku TV Channel dan website malukuprov.go.id. Saya Fiani Juniati, pamit dan sampai jumpa.